sama gue Ali Rais di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dan sekarang kita sudah sama Kak Andre lagi, kita ada di Garuda lagi dan tiap hari. Hari ini nggak tiap hari juga enggak. Hari ini gue pengen lihat perkembangan progres bodykit Aubrey yang kemarin sempat dihancurin sama Ilham. Ya. Dan sekarang sudah sampai mana? Langsung kita lihat aja. Sekaligus kita juga mau ngasih lihat ada beberapa project-project yang akan nantinya dikerjakan lagi di sini. Salah satunya ini. Dari Banjarmasin. Ini dari Banjarmasin. Kemarin sudah kita ganti velg, nanti tinggal kita ganti body kitnya sama ya. Ada beberapa retouch dikit-dikit. Retouch sedikit di bagian body. Velg udah diganti nih. Velg udah dong. Keren enggak? Gua tau gak, main pas lihat dari story lu, gue yang gue sayangkan dari mobil ini cuma satu. Apa tuh? Bukan punya gue. Bener juga. Semuanya bagus, tapi sayang bukan punya gue. Ya udahlah, yang itu jual ke beli ini lah. Bagus nih, velgnya nih. Ini ring berapa nih, Vel? Ini ring 18. Ring 18? Yoi. Konsepnya gahar banget. Yoi. Tapi emang ini gak usah pakai spacer lagi keluar begini ya? Emang udah kalau udah keluar kan gak usah pakai spacer dong, gak? Enggak, maksudnya emang masih gini, maksud gue gak pakai spacer keluar. Betul. Jadi gengs nih, nggak kalau lu nonton sebelum atau sesudah nih masalah fitment, nah ini fitment yang paling gue seneng buat di mobil-mobil SUV. Jadi agak keluar sedikit ya? Iya. Yeah. Agak keluar sedikit, bannya agak-agak pakai AT lah ya? Iya. Yeah. Minimal pakai AT. Betul. Kalau pakai radial tuh kayak cupu ya? Iya. Kayak nggak pantas aja gitu loh, Fortuner kok lu pakai radial gitu? Iya, yeah, menurut gue ini fitment yang paling oke, okay. Apalagi nanti kalau tambah body kit, menurut gue sih sangar banget jadinya. Betul banget. Ini yang pertama, terus yang kedua di sampingnya, sini. Di sampingnya berada ini Mobilio. Ya. Mobilio yang non facelift. Mobilio keluaran model pertama. Lampunya masih lampu kodok. Ini juga banyak nih yang bakal dikerjain. Ya. Ini mau ganti body kit. Ganti kap mesin, ganti lampu. Ganti kap mesin, ganti lampu, ganti grill. Ganti grill, ganti mobil. Enggak. Semuanya udah disiapin ya? Udah disiapin. Sini, Am. Jarin kameramennya pusing. Nah, dilihatin tuh HSR velgnya juga tuh, pinjol. Nah. Ini boy. Ini lampunya. Tuh. Lampunya asli dari Honda. Terus kap mesinnya juga udah siapin. Asli Honda juga tinggal dicat. Repaint. Tinggal dicat doang karena dia bukan warna abu-abu kayaknya. Ya, dia masih warna asli pabriknya. Yoi, ini masih warna asli pabriknya. Nanti kita akan bikin detailnya, totalnya setelah sebelum dan sesudah dari Brio Wagon lama dirubah menjadi Brio Wagon baru. Iya, Brio Wagon. Oke. Okay. BTW ini velg cakep juga di HSR. Mana? Ini. Oh, ini HSR juga, Kak? Iya. Wah, ini punya salah satu customer kita juga nih, cakep. Nah, ini kalau bicara Miti Fitman ini pas banget Miti. Iya. Yeah. Baru kita ngomongin Miti, datang. Ini salah satu contoh Miti di MPV. Di MPV? Iya. Di MPV pun juga keren ya? MPV pun keren, kayak gue tadi bilang kan, pemilihan ban dan velg, itu berpengaruh untuk setelan PT. Bener, ini kemarin Fortuner waktu pertama kali datang ke rumah, gue ngeliatnya kayak biasa aja. Iya. Gue juga makinnya tuh males-malesan, kayak aduh yaudah deh bawa deh jalan segala macem. Pas abis ganti velg, anjir bawaannya pengen gue bawa jalan mulu. Yoi. Maksud gue itu bukan bicara iklan-iklan velg atau apa ya, tapi kalau bicara fitment itu memang velg itu berbicara banyak ya, terutama banyak untuk model-model yang agresif kayak gini nih. Benar. Makanya kalau misalnya kalian bosan sama mobil kalian, coba deh cari dulu konsep modifikasi yang lain. Iya, jangan ganti mobilnya tapi ganti suasana mobilnya. Suasana mobilnya. Minimal ganti velg karena velg itu bisa menentukan tampilan mobil. Itu pertama. Kedua dan ketiganya banyak ya, body kit lah, ini itu segala macam. Iya. Sekarang mari kita lihat mobil yang udah dihancurin sama Ilham. Yuk, sini, Am. Ngomong-ngomong, bajunya sama ya? Dari Speed Tuner. Oh iya. Tada! Dua hari kayak begini. Dua hari, Am. Jangan ketawa-tawa aja lu. Maren gak? Dua hari nih. Udah benar. Wah, lihat tuh boy, kinclong, udah kayak baru, cakep. Baru dicat. Depannya. Kok jadi kayak gue yang ngevlog sih? Bentar, ini kayaknya agak kurang ke dalam dikit nih kan? Enggak, nanti bisa. Ini belum beres. Ya, jangan protes dulu dong mas, ini belum beres, sabar, tunggu. Belum beres ini. Ini jadi kebalik nih, siapa yang Aldi, siapa yang Andre nih. Iya. Nah, ini bagian depannya kita udah proses sampai sejauh ini, kita sekarang prosesnya lagi dipoles mas.
Oh gitu? Iya. Kapan selesai? Bentar lagi lah. Nah. Video ini selesai, mobil selesai lah. Benar ya? Ini kebalik nih. Siapa yang punya mobil, siapa customer? Gak apa-apa. Itulah salah satu, kenapa gue selalu bilang, kalau kalian mau modif mobil, apapun itu, body repair lah, mau ganti velg lah, mau ganti apa segala macam. Yang paling penting itu adalah kalian tahu ownernya. Contohnya kayak di Garuda ini, ownernya Kak Andre. Orangnya asik banget. Pekerjaan ada yang gimana-gimana, kita bisa, maksudnya kita bisa dibicarakan dengan kekeluargaan. Ya, dibicarain baik-baik. Baik-baik? Ya. Tapi bawa palu lu ya. Katanya baik-baik. Cakep nih. Udah rapat lagi. How to? Ini lagi dipoles. Masih dalam proses poles. Ya. Ya ini mah paling bentar lagi udah beres ya. Bentar lagi beres. Tapi nanti gue mau bersihin semua, gue gak mau. Apanya? Ini. Gue mau juru Ilham yang suruh bersihin. Nanti bersihin semua, suruh Ilham aja ya? Iya. Suruh Ilham yang ngelap-ngelapin segala macam. Biar dia ada tanggung jawabnya sedikit. Benar-benar. Lu gak ngerasa ada sedikit? Ini. Apa? Coba. Coilover. Kenapa? ASR. Bukan. Coilover. Yellow. Ya. Yoi. Yellow ya? Coilovernya udah pakai warna kuning sekarang. Oh, yellow. Ini sama kayak mobilnya. Jadi beli coilovernya gara-gara sama warnanya. Gokil. Tapi gue akuin, gue pakai coilover ini. Enak. Gokil. Ini one way? One way. Berapa setelan? Ini masih setelan dikit kok. Kalau nggak salah 3 klik deh. 3 atau 4 klik. 3 ya? Enggak. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3. Ini ganti ini tuh rasanya jadi lebih serius. Gue belum bikin video pakai coilover ini sih. Iya. Yeah. Cuman kayaknya di sini gue mau ngasih tahu benar-benar maksudnya kayak gue ngerasa beda banget. Iya. Yeah. Di pas di tol itu pas lagi meliuk-liuk itu lebih enak, lebih. Nah itu semua itu adalah saling berhubungan. Kenapa gue selalu saranin pakai coilover? Memang agak mahal, tapi driving experience-nya bisa ngerasain kan? Benar. Kayak gimana? Dan kalau itu keras, lu bisa nyetel di sininya. Benar. Ini ada 33 setelan soft to hard. Soft to hard betul. Yoi, kalau Aldi nih kayaknya pengen di soft nih karena cuma 3 klik dan soft. Iya. Karena gua masih experience, masih eksperimen enggak? Iya. Gua pengen cobain kemarin karena kan ini belum jalan jauh kan. Iya. Belum jalan di jalan tol, di apa segala macam. Jadi nanti gua akan coba di jalan tol pakai soft gimana, pakai yang hard gimana, pakai yang mediumnya gimana, kayak gitu sih. Iya. Nanti lu harus naik level lagi, nyobain yang two way. Dulu gua pernah pakai two way. Nah itu akan lebih enak lagi. Iya. Nyetel atas bawah. Bound dan rebound. Bound and reboundnya, benar. Dulu gua pakai two way itu untuk balap. Iya betul. Kalau dibuat harian enak. Jadi kalau kalian mau nanya apa sih one way two way, kalau one way itu nggak nyetelnya cuma dari atas. Itu hanya nyetel bound-nya aja, begininya aja. Turunnya doang. Naiknya ya udah. Naiknya udah suka kayak dia. Tapi kalau bound and rebound two way di bawahnya shock ini ada setelan juga kayak gini. Jadi buat ngatur turunnya seberapa, naiknya seberapa. Ya, betul. Jadi nanti kalau lewat jalan gelombang. Tapi biasanya kebalik kan. Lebih enak. Kalau two way itu kalau di Jepang, iya. Yang di atas itu yang reboundnya. Oh iya iya. Di atasnya, iya. Yang untuk boundnya malah yang di bawah. Iya betul. Gila dia kayak anak balap ya ngomongnya. Kayak temen gue ada slalom namanya Aldi Rais, tak gue kenalin. Jago dia, jago. Ayo jadu adu sama gue, udah lama gak slalom, pasti gue kalah. Terus apa lagi nih? Ini lampu mau apa? Ganti standar lagi biar ada kerjaan. Dong. Wah gila, ini udah lampu paling keren, lampu paling terang, lampu paling tauce banget ada pokoknya di Indonesia Raya. Yeah. Ini lampu udah terang banget, jangan diganti dong. Kan gua ke jalan Sumatera itu kan pasti akan menempuh jalan-jalan yang gelap, hutan macet, ngebelah hutan apa segala. Belah nggak sih? Enggak deh. Jalan tol lagi. Hah? Jalan. Jalan tol sampai Palembang aja. Oke lah, ini udah selesai semua. Mobilnya kita bawa pulang hari ini. Kak Andre, Garuda dalam 2 hari menyelesaikan obri yang sudah dihancurkan. Terima kasih banyak Kak Andre. Thank you.
udah selesai semuanya, udah clear rapi, semua benar-benar rapi. Ke Andre sekarang gua pamit pulang dulu. Ya. Kasihan dia gemeteran. Emang enak lu. Tuh udah basah-basah telananya. Makasih banyak, gua izin pamit dulu. Siap, thank you, Di. Doakan gua dan tim selamat kembali ke tanah air. Amin. Lu jadi ke Malaysia kan? Enggak. Ke mana? Ke Sabang. Oh, Sabang. Jadi gua akan apa tuh? Lewat ke Lampung, Sabang, Palembang. Tamrin lurus dikit belok kanan kan. Yang belakangnya Starbucks Jakarta Theater tuh. Gua di resdur diri, jangan lupa ingat velg ingat HSR.